Berikut adalah hasil perempat final Sri Lanka International Challenge 2024. Di perempat final ganda putra, Rahmat Hidayat, Yeremia Eri Yoce Yakob Rambitan berhasil mengalahkan unggulan pertama asal Thailand, Pongsakon Tongham, Wongsaten Tongkam, dengan skor 21-13 dan 21-14 dalam durasi 28 menit. Di babak selanjutnya, Rahmat Yeremia akan melawan wakil Malaysia, Kang Hai Sing, Aron Tai. Sementara itu, Muhammad Fahrikar, Alwin Jan C. Putra Mainaki, harus kalah dari wakil Malaysia, Brian Jeremy Goting, M. Fazrik Muhammad Razif, dengan skor 18-21, 21-15, dan 11-21, dalam durasi 1 jam 1 menit. Di perempat final tunggal putri, Ruzana berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Kayla Legiana Agata, dengan skor 21-14 dan 21-10, dalam durasi 43 menit. Dan Aisyah Satifa Fatetani harus kalah dari pemain Thailand, Tamanwan Nititikrai, dengan skor 11-21 dan 11-21, dalam durasi 35 menit. Berikut adalah hasil lain pertandingan perempat final Sri Lanka International Challenge 2024.